Salah satu prinsip spiritualitas adalah masalah as-suhbah atau pertemanan, pergrupan lah gitu zaman sekarang. Ini menjadi aslun kabir, menjadi sumber yang sangat besar. Nah, sehingga di sini Ibnu Athaillah ketika kemarin sudah menyampaikan bahwa sumber maksiat adalah ridho rela terhadap nafsu dan sumber taat adalah sebaliknya, tidak rela, tidak puas terhadap dorongan nafsu, selalu melawan. Nah, maka mungkin saja secara individual seseorang sudah sampai pada level ada muridho ani nafs, tidak lagi ridho rela terhadap nafsunya dirinya. Nah, tetapi persahabatan dia akan sangat besar pengaruhnya terhadap apakah dia menjadi ahli taat, apakah dia menjadi ahli maksiat.